Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Toyota Vios tahun 2003. Toyota Vios pada awalnya merupakan mobil kompak yang dibawa Toyota untuk pasar Asia Pasifik sejak tahun 2002. Toyota Vios 1,5 2003 menjadi generasi pertama yang dibawa ke Indonesia hingga saat ini memasuki generasi ketiga. Nama Vios sendiri berasal dari bahasa Latin Vio yang berarti melangkah ke depan. Generasi pertama Toyota Vios ditawarkan untuk segmen sedan menengah. Dimensinya yang kompak memudahkan ketika menghadapi kepadatan jalanan perkotaan. Bahkan mobil bekas Toyota Vios masih mendapatkan tempat spesial di pasar otomotif tanah air. Tentu saja karena durabilitas serta spare part yang mudah ditemukan membuat versi bekasnya masih sering diperjualbelikan. Sebagai penerus Toyota Soluna, tampilan luarnya begitu lebih melengkung dengan gaya minimalis tanpa banyak aksen, menjadikan mobil ini memiliki tempat yang long lasting serta tidak tergerus zaman. Dimensinya kompak sehingga cocok sebagai teman perjalanan di jalan perkotaan. Di luar, Toyota Vios memiliki tampilan dan desain yang lebih segar dibanding Soluna yang menjadi pendahulunya. Desain interior yang menarik dan long lasting membuatnya masih menarik hingga saat ini. Dengan panjang 4,4 meter, bonet Vios terkesan panjang sehingga menawarkan tampilan sedan yang eksklusif meskipun berdimensi kompak. Grill depannya polos dan sederhana namun menjadi daya tarik tersendiri bagi mobil ini. Desain lampu depan terlihat modern walaupun masih berteknologi halogen. Bumper bawah sudah dilengkapi dengan lampu kabut meskipun tampilannya terkesan kuno. Tak jauh beda dengan model Toyota keluaran tahun 2000-an, desain interior Vios terasa biasa dengan material plastik keras yang tersebar di dalam kabin. Tak ada fitur penunjang kenyamanan selain AC, walaupun ketika dibawa berkendara ruang kabin sudah cukup kedap. Sama seperti desain interiornya, dashboard Toyota Vios terlihat standar dengan material plastik keras. Tak perlu berharap layar sentuh atau pengaturan semua digital pada dashboard. Tampilan speedometer digital bahkan hanya tersedia pada Vios tipe G. Ada aksen silver pada head unit 2D1N dan ruang simpan pada konsol tengah. Generasi pertama Vios mengemas mesin 1NZ FE4 silinder 4 berkapasitas 1,5 liter 16 katup serta teknologi DOHC dari Toyota. Keluaran tenaganya cukup baik di mana Vios di atas kertas mampu menyemburkan hingga 108 PS pada putaran mesin 6000 RPM. Serta torsi maksimalnya bisa mencapai 142 Nm pada putaran mesin 4200 RPM. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.